lari kemana lagi nih? Pasti polisi lagi berjaga di depan rumah sakit. Aku gak mau sampai mereka berhasil menangkap aku. Suster. Gak ada pilihan lain. Aku harus bisa melarikan diri dari mereka. Suster. Jangan berhenti! Berhenti! Suster! Suster! Berhenti kamu! Berhenti! Berhenti! Jalani! Hati-hati, Mak! Kejar, Pak! Hei, berhenti! Awas! Jarwo, mau Mbak Ida bikin teh manis nggak? Biar badannya agak enakan. Ya. Thank you. Gelisah banget loh. Kenapa sih? Gua lagi pikiran Ilham sama Indah. Kan lu bilang si Ilham sama si Indah udah sama Rapi. Ya lu tenang aja loh. Hey. Gua ini lagi mikirin gimana caranya gua bisa dapetin Ilham sama Indah. Sebelum Mira itu siuman, Bo. Kalau sampai Mira itu sadar, kecil kemungkinan dan kesempatan gua untuk dapetin anak-anak gua balik dari tangan mereka. Dan lu tuh kenapa sih kagak mau ngebiarin Indah sama Ilham bahagia sama Mira? Hah? Kan lu masih nekat maksa-maksa Ilham buat hidup sama lu. Bukan cuma Ilham yang akan benci sama lu, tapi si Indah yang lu bilang masih polos, lama-lama dia bisa menilai lu dan dia akan benci juga sama lu. Itu. Udah, biarin aja. Terus gua mesti gimana dong? Ilham sama Indah tuh harus tinggal sama gua. Mira kan udah jadi istrinya Raffi. Nah, ini berarti lu cemburu sama kebahagiaan Mira yang udah sama Rapi. Sementara lu udah dibuang sama Rianti. Tuh, ketahuan lo. Bang, itu. Ini tehnya. Iya, kalian dibikinin Pak Yuda. Oh iya, Pak Yuda mau minum apa? Gak usah, gak apa-apa. Kopi ya? Serah deh. Bentar ya. Ya. Ada pendamping. Gak terbuang. Gitu. Biar sakit gak gua rasa. Nah. Ilham ikut di ambulans ya, temenin ibu ya. Iya, Pak. Indah sama papa yuk. Ayo, sayang. Ayo, Pak. Iya, saya yang ngurusin ambulansnya dan kamu yang ngurusin mobil merah dengan plat nomor B205KHA. Oke. Itu kan mobil Lydia. Itu pasti Lydia. Jangan-jangan dia mau nekat mencelakai Mira.
Pak Wahab, tolong agak cepat, Pak. Iya, Pak. Mobil kenapa tiba-tiba berhenti sih? Kenapa berhenti, Pak? Ini, Pak, di depan mobilnya tiba-tiba berhenti aja mendadak nih. Aku khawatir dia melakukan sesuatu ke ambulan Mira. Wah, berarti kita kepisah dong sama ambulannya Ibu. Enggak, nggak apa-apa kok, sayang. Nanti Pak Wahab pasti bisa menyusul. Tenang ya. Ibu gak kenapa-napa kan, Pak? Iya, sekarang kita berdoa aja ya, supaya Ibu baik-baik aja. Kalian semua akan merasakan akibatnya. Sedikit aja jarum suntik ini mengenali kalian semua. Racunnya akan dengan cepat bekerja dan mematikan kalian. Ngerti? Ada apaan sih, Tante? Gak! Minggir kamu! Oh, Tante! Minggir! Tante, tolong, Tante, Tante, Tante! Minggir, Ilham! Tante bilang kamu diam ya. Jangan ikut campur kamu! Tolong, Tante, Tante! Diam, Ilham! Akhirnya saat yang aku tunggu-tunggu udah tiba. Dan sekarang enggak ada satupun yang bisa menghalangi aku untuk menyingkirkan Mira. Tante, jangan. Ilham, diam. Tante udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan pernah ikut campur, tapi kamu selalu pengen ikut campur. Tante, tolong jangan sakitin Ibu, Tante. Sekarang udah waktunya ini. Tante! Bunuh dia! Hentikan! Aku gak boleh nyerah di sini. Sedikit lagi semua rencanaku pasti akan berhasil. Iya deh, Pak. Pak Wahab, iya, Pak. Pinggirin mobilnya, Pak. Tolong jagain Indah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bunuh dia. Tolong, Tante. Tolong jangan sakitin Ibu. Bunuh dia. Jatuhkan suntikan itu. Atau bunuh dia kami lumpuhkan. Iya, jangan. Para Rapi, Pak, lepasin saya, Pak. Para Rapi, biarkan kami yang menangani kasus ini, Pak. Tapi nanti dia bisa nekat menyakiti Mira, Pak. Iya, Para Rapi, Para Rapi, tenang, Para Rapi. Ini semua gara-gara Bapak. Apa kurangnya saya, Pak? Saya udah berkorban banyak buat Bapak. Semua udah saya lakukan buat Bapak. Tapi Bapak bahkan gak pernah ngelihat saya, Pak. Dan ini yang membuat saya ingin menyingkirkan Mira. Harusnya Mira gak pernah bisa diselamatkan waktu kecelakaan. Dan harusnya Mira gak pernah selamat. Supaya saya bisa memiliki kamu untuk selamanya, Pak Rafi. Kamu udah gak waras, Lydia.
Harusnya dari awal saya gak percaya sama kamu. Parah, kesempatan saya udah habis, Mbak. Lepasin! Iya, Parah. Ini ya, jangan! Lepaskan! Dia melawan! Lepasin saya! Lepasin! Lepasin! Ayo ikut! Lepasin saya! Ikut! Lepasin saya! Sudah ikut! Lepasin! Diam! Ini namanya Oki Jelly Drink Big. Ini itu minuman jelly baru. Asik banget loh buat menunda lapar. Ada nata de coco-nya juga. Wah, udah asik nih. Kamu cobain nih. Wah, enak banget. Buahnya kerasa dan seger. Nata de coco-nya enak udah digigit-gigit. Iya, ini juga yang baru loh. Isinya lebih banyak. Sebenarnya ada lagi yang lebih seru. Apa itu? Nih. Ini namanya Oki Kreasi Promo. Ini namanya Map Stadium. Caranya itu, kamu tinggal potong ikon olahraga yang ada di sini, terus kamu tinggal tempelin dari situ. Nah, aku punya sesuatu nih. Nanti kita bisa tempelin ini. Kalau kita udah tempelin, nanti kita bisa dapat hadiah juga loh. Apa itu hadiahnya, Lang? Hadiahnya itu diundi setiap bulannya. Oke banget deh, kamu bisa dapat sepeda motor di akhir periode. Wah, aku juga mau ikutin deh, nempelin di situ. Nah, kalau semuanya kamu udah tempelin, kamu tinggal masukin lagi. Terus kamu tinggal kirim deh ke sini. Bagaimana keadaan istri saya? Sejauh ini, tidak yang perlu dikhawatirkan, Pak Raffi. Alhamdulillah ya. Apa kami berdua bisa ikut, Sus? Saya rasa lebih baik kalau ambulans ini steril, Pak. Tapi saya mau menemani istri saya, Sus. Saya nggak mau ada yang menyakiti dia lagi nanti. Pak Raffi, Pak Raffi tenang saja. Kami akan mengawal ambulan ini sampai ke tempat ini. Pak Raffi, sebaiknya kita kembali ke mobil sekarang. Kasihan Indah. Ya udah, Ilham jagain ibu di sini ya. Oke? Papa di belakang kamu ya. Iya, Papa. Apalagi yang harus aku pakai untuk mendapatkan hatinya Rianti. Halo, Pak Jackson. Selamat siang, Pak Yuda. Saya ingin menyampaikan informasi penting ini, Pak. Soal kasus Tari? Ya, betul, Pak. Pihak yang berwajib sudah membebaskan Ibu Tari. Karena mereka sudah mendapatkan keterangan dua saksi. Mana bisa begitu, Pak? Ya, Pak Yuda sabar dulu, Pak. Enggak, saya enggak bisa sabar, Pak. Tari itu harus tetap berada dalam tahanan, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kesalahan dia. Cari cara supaya dia tidak bisa lolos dari kasus ini. Kalau perlu, bilang semua saksi itu saksi palsu. Enggak bisa dipercaya keterangannya. Tapi masalahnya, Pak, Ibu Rianti juga turut menjadi saksi yang menyatakan bahwa Ibu Tari tidak bersalah. Rianti membela Tari? Betul, Pak. Bahkan Bu Rianti jadi melaporkan balik Pak Yuda sebagai penyebab utama sampai Bu Rianti jadi kehilangan anak yang dikandungnya, Pak.